пас. Момент. Удар. Кем это было делать? Какая разница? Удар. Гол. Сборная ФРГ выходит вперед 1-0. Тюмотей, можно сказать. Динарь остается 6 минут. А команда ФРГ выходит вперед. Kalau menyebut siapa kiper Argentina yang masuk di kriteria bertalenta itu, kebanyakan sulit untuk dijawab. Layaknya Brazil, posisi kiper mungkin kurang diminati di sana, sehingga sulit untuk menemukan talenta terbaik. Saat ini kita kebanyakan hanya mengenal Sergio Romero dan Emiliano Martinez sebagai kiper hebat yang dimiliki Argentina. Bagaimana dengan Neri Pupido? Sepertinya banyak yang sudah melupakan atau bahkan tidak mengenalnya. Namun, ada satu nama yang tak akan dilupakan penggemar sepak bola dunia. Dia adalah Sergio Javier Goycochea. Walau secara kualitas masih di bawah Neri Pumpido, kiper nomor 1 Argentina saat itu. Namun, di turnamen Piala Dunia 1990, namanya melambung tinggi. Penggemar sepak bola dunia dikagetkan dengan aksi heroik, terutama kehebatannya dalam hal mementahkan tendangan penalti lawan. Dari kiper ketiga hingga pahlawan Argentina, hanya dalam rentang satu turnamen, aksi Sergio Goycochea adalah salah satu kisah terhebat dalam sejarah Piala Dunia. Sebelum Piala Dunia tersebut dimulai, Goycochea sebenarnya hanya memiliki 2 cap saja di timnas Argentina sejak debutnya tanggal 10 Juni 1987. Karir di klubnya pun relatif mengecewakan. Kiprahnya di klub besar terbilang minim. Dia hanya tercatat pernah bermain bersama River Plate, klub di kasta tertinggi Liga Argentina, dari periode 1982 hingga 1988. Di sana, dia lebih sering menjadi pilihan kedua. Tercatat Goycochea hanya bermain dalam 58 pertandingan saja selama rentang waktu tersebut. Goycochea yang saat itu bermain sebagai kiper utama di Millonarios di Liga Utama Kolombia sebenarnya masuk ke dalam skuad Argentina untuk Piala Dunia 1990 seperti sebatas mengisi kekosongan posisi kiper ketiga saja. Di masa itu, Neri Pumpido adalah pilihan utama Carlos Bilardo. Luis Islas bertugas sebagai deputinya. Persaingan hanya di antara mereka berdua, sedangkan kiper lain, termasuk Goycochea, dianggap cukup jauh level kualitasnya. Namun keberuntungan pertama datang, Luis Islas menolak dipanggil jika hanya menjadi pelapis Neri Pumpido. Tapi Carlos Bilardo tidak ambil pusing. Dia merasa tidak membutuhkan kiper cadangan di Italia selama Pumpido masih ada. Carlos Bilardo langsung menunjuk El Goico naik kasta menjadi kiper kedua. Terobosan besar kemudian terjadi. Pumpido yang tampil buruk di laga perdana mengalami cedera parah dalam pertandingan kedua fase grup melawan Uni Soviet. Dan terpaksa Bilardo harus menurunkan Goycochea di menit ke-79. Goycochea sempat tampil gugup di laga itu, namun akhirnya selamat dari gempuran Uni Soviet. Nama Goycochea kemudian mencuat saat babak perempat final dan semifinal. Di 2 laga itu, dia jadi pahlawan dalam drama adu penalti.
Dia berhasil menahan dua sepakan pemain Yugoslavia, Dragoljub Brnovic dan Faruk Hadžibegić. Di semifinal, dia berhasil mementahkan dua tembakan pemain Gli Azzurri, Roberto Donadoni dan Aldo Serena. Argentina ke final dengan kemenangan agregat 4-3. Dua kemenangan melalui penalti itulah kemudian melambungkan nama Goikoechea. Sayangnya di final, Argentina kalah dari Jerman Barat juga karena penalti. Berkat aksi heroiknya, El Goico kemudian masuk dalam daftar tim terbaik Piala Dunia 1990. Kemudian dia mengambil alih posisi nomor 1 di tim nasional. Prestasinya kemudian menanjak. Goikoechea berhasil membawa Argentina menjuarai Copa America 1991 dan 1993 serta Piala Konfederasi 1992. Bahkan dia terpilih sebagai pemain terbaik di Copa America 1993. Sepertinya segala sesuatu berjalan dengan baik. Dia terus dipercaya sebagai kiper utama. Namun momen buruk kemudian terjadi. Pada tanggal 5 September 1993, di laga akhir kualifikasi Piala Dunia 1994, Argentina digunduli Kolombia 0-5 di kandang sendiri, yang kemudian memaksa mereka harus tampil di babak playoffs melawan Australia. Goikoechea dinilai bermain sangat buruk. Dari seorang pahlawan, kemudian dia harus tertunduk akibat kritikan tajam publik Argentina. Kepercayaan diri El Goico goyah. Alpio Basile, pelatih Argentina saat itu, mulai meragukannya. Beberapa kali dia terpinggirkan. Performanya dianggap menurun. Klimaksnya, pada Piala Dunia 1994, ia dicadangkan dan posisinya diambil alih Luis Islas. Piala Dunia 1994 kemudian menjadi ajang terakhirnya bersama Argentina. Dia tak pernah kembali ke tim nasional. Meskipun demikian, waktu menyembuhkan semua luka. Penggemar sepak bola Argentina sudah memaafkannya. Kini mereka hanya mengingat Goikoechea sebagai pahlawan Argentina.